Jadi hari ini suatu pertemuan yang sudah lama direncanakan hanya karena COVID ya, 2 tahun lebih kita tidak bisa komunikasi langsung secara fisik. Kemudian sesudah itu kita cari waktu, ya alhamdulillah baru sekarang waktunya tepat. Kita merasa bahwa kita sebagai pimpinan partai politik punya tanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang baik. Dan karena itulah saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat, kepada kawan-kawan di Partai Demokrat. Ya, saya juga tadi sampaikan salam hormat saya kepada Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kita pernah kerjasama, kita punya banyak persamaan ideologis, persamaan visi. Kita sama-sama sangat komit, sangat berpegang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu kita sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi ini dengan sebaik-baiknya. Saya sampaikan prinsip saya sebagai pimpinan Gerindra. Prinsip Gerindra adalah 1000 kawan terlalu sedikit. Sehingga kita ingin menjalin komunikasi, kita ingin merintis kerjasama dengan sebanyak mungkin pihak. Sama-sama kita harus bekerja keras untuk mencari solusi-solusi terbaik kepada kesulitan yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network.